Tujuan pembelajaran. Kelompok A, anak dapat memilih tindakan yang mendukung keselamatan diri si P1. Anak mendemonstrasikan strategi sederhana, menggunakan alat dan bahan di sekitar untuk bermain bersama pada beragam aktivitas motorik halus dan taktil si P2. Anak dapat menyampaikan pendapatnya dalam kata atau frasa dengan suara yang dapat didengar oleh lawan bicara ketiga. Anak menunjukkan minat pada bentuk-bentuk dan huruf-huruf CP3. Tujuan pembelajaran. Kelompok B, anak dapat memilih tindakan yang mendukung keselamatan diri si P1. Anak dapat memahami dan dapat melakukan aturan-aturan sederhana yang berlaku di rumah atau di kelas. Mau bergiliran, membereskan mainan. Setelah dipakai CP2, anak dapat merespon berbagai ucapan dan pesan lebih kompleks, serta petunjuk dan instruksi, bertingkat dengan berbagai cara. Misal, guru memberi instruksi untuk melakukan sebuah kegiatan. Guru memberikan petunjuk untuk menggunakan suatu alat dan bahan DLR CP3.